ada di Pelabuhan Beo menunggu kedatangan KM Gregorius. Nah, ada acara-acara khusus dari masyarakat adat Kampung Beo dalam menyambut kedatangan KM Gregorius. Oke guys, kita akan lihat KM Gregorius. Tonton terus guys. Alamatkan kepadamu Allah dalam Yesus Kristus yang
selalu setia menjaga dan memelihara kami. Hari ini hari yang ke-19, bulan Januari tahun 2023. Kami boleh berjumpa dengan kapal Gregorius sebagai sarana angkutan yang baru. Dan kami percaya Tuhan, pelayaran perdana bagi kapal ini sejak dari pelabuhan Manado sampai berada di laut ini, khususnya di pelabuhan Beo. Hadirlah sebuah bagian yang sangat terindah untuk pelayanan terhadap masyarakat. Ini ada pasangan pengantin, saya selaku masyarakat Beo sekaligus sebagai tokoh adat dan tokoh masyarakat sangat gembira menyambut kedatangan kapal Gregorius untuk melayani seluruh masyarakat yang ada di Kepulauan Telaut, khususnya di wilayah Kecamatan Beo, Beo Selatan, Rainis, Esang, Beo Utara, Geme, dan yang saya tidak bisa sebutkan. Ini merupakan satu kegembiraan besar karena kapal Gregorius yang berkapasitas cukup untuk melayani keamanan penumpang, yang kami sangat harapkan ke depan tidak ada lagi persoalan di laut, karena armada ini cukup membantu dan sangat besar untuk melayani kebutuhan perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Telaut, khususnya di Dermaga Beo. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan agar ke depan pelayanan kapal ini benar-benar dapat dilakukan secara maksimal sehingga meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kepulauan Telaut secara keseluruhan dan dapat membantu masyarakat di dalam melaksanakan pelayaran dan perjalanan di luar daerah. Ini yang kami sangat harapkan, dan kiranya bagi perusahaan yang menangani kapal ini dan pemilik kapal ini benar-benar dapat memberikan suasana yang sejuk. Dan saya atas nama juga selaku tokoh masyarakat dan tokoh adat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, bahkan kepada kapten kapal dan seluruh ABK yang saat ini dapat melayani kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Telaut. Terima kasih. Dapat kami sampaikan. Saya mewakili KM, mewakili perusahaan Tri Setia Bahari, bahkan saya selaku nakoda di kapal KM Gregorius, mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada pemerintah Kecamatan Beo atas respek menerima kami, dan yang kedua kepada tokoh-tokoh adat yang boleh menyambut kami dengan acara adat, dan yang ketiga kepada tokoh agama yang boleh mendoakan kapal ini, dan juga ucapan terima kasih kepada agen BO yang boleh mengurus segala dokumen kapal, dan juga kepada seluruh masyarakat BO yang begitu antusias menyambut kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Biarlah kiranya kapal KM Gregorius
boleh diterima dan menyenangkan untuk masyarakat Beo. Demikianlah ucapan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yep.